Ad-dallin ni orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat kerana jahil. Dua juga. Pertama Nasrani. Yang kedua munafikun. Jadi kita akan mengaji dan ada yang antara kita ngaji dah. Kita akan jumpa perbahasan sifat munafik ni. Kan kita kena muhasabah diri kita, takut-takut ada kita. Dan ubat dia mengaji ya. Hilang jahil, hilang munafik. Kecuali dia munafik, so betul ada degil, degil tu ada. Boleh. Tapi kebanyakan orang-orang munafik ni Allah beritahu ubat dia mengaji. Dan banyak orang munafik zaman Nabi berubah ke mengaji dengan Nabi. Dan kita pun tujuan kita mengaji Quran nak muhasabah, takut-takut penyakit-penyakit yang ada dalam Quran ni ada kita. Jadi sebenarnya dalam Quran ni empat golongan ahli neraka. Mana golongan sesat ni empat je. Sesat dalam Quran empat je. Maknanya semua sesat-sesat ke dunia ni start daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ni ke dalam golongan empat ni. Kalau kontak kita ni zaman kita lah, zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat ni empat ya. Pertama Yahudi, perangai orang Yahudi degil. Allah beritahu lah. Jadi surah Al-Baqarah ni tajuk pertama Allah sentuh bab ayat 67. Dia ada sentuh sikit apa tu musyrik Mekah. Al-Baqarah ni. Lepas tu dia sentuh munafik. Lepas tu dia sentuh Yahudi banyak. Mana Allah dah sebut kepada kita golongan-golongan ni kepada kita, empat golongan ni kepada kita supaya kita jangan ada sifat-sifat penyakit sifat ni kat kita. Supaya penyakit mukmin tu ada kita. Jadi mukmin ni dia tak ada sifat degil, tak ada sifat jahil. Kan? Mana dua, jadi segala sebagai kesimpulan untuk kita yang baru-baru kita nak berjinak dengan Quran ni, kita kena faham bahawa masuk neraka ke dua sebab. Pertama, ke degil. Yang kedua, ke jahil. Dua tu ya. Kadang-kadang kita terkejut juga ada bunyi. Ya, ya, kena ngaji ni. Mungkin kita macam-macam tak gagah lagi. Nak terima, tak terima. Okey. Kita kena tambah lagi dengan ni. Perbahasan. Dalam konteks duniawi ni, kan, dalam konteks duniawi ni, kalau kita nak masuk satu tempat, kita nak kerja dan minta kerja, atau nak saya ni jahil malah pula, kan, saya ni jahil malah pula, boleh tak terima saya sebagai pekerja di kilang ini? Kilang tu ambil kita tak? Ha? Tak ambil tak? Universiti ambil tak universiti? Saya ni malah. Lepas tu tak tahu apa. Saya nak masuk universiti awak. Boleh terima saya tak? Dia ambil tak? Kalau jahil tapi rajin boleh kira lagi. Kan? Mana tak tahu apa-apa. Lepas tu malah pula. Ada tak dunia nak terima kita? Kita muhasabah ni. Ada tak dunia nak terima? Tempat dunia nak terima kita? Kilang mana-mana. Ada tak? Tak ada. Mana dunia dengan syurga ni tinggi mana? Kalau dunia tak tempat syurga, jangan jawab. Jawablah hati. Kalau dunia tak tempat, mana kalau kita syurga ambil, mana syurga ni bawah niat standard syurga ni, standard bawah dunia lah. Sebab dunia tak ambil. Dunia tak berminat. Mana? Dunia tak berminat dengan kita. Dunia tu rendah ni lah. Tak berminat kita. Syurga? Kita kena muhasabah ni. Sebab tu jahil ni sifat yang kita kena basmi daripada kita. Jahil apa ni? Jahil Quran. Kita beritahu tahun lepas atau lepas lagi. Daurah yang lepas. Macam lama. Macam tahun lepas daurah ni. Padahal baru 3 bulan je tidak. Kita ada warga rumah, orang tua warga rumah, baca tak boleh, menulis tak boleh,
Lepas tu dia ni baru dengar tajuk Quran. Dia geleng kepala. Dia dengar dia terima. Warga rumah. Baca tak boleh. Nulis tak boleh. Tapi dia dengar. Dia dengar dia faham. Dia angguk. Angguk. Lepas tu yang dan dia tinggal, dia tinggal. Hak tak ada dia tinggal, dia doa. Dia minta ampun. Lepas tu dia berdoa, ya Allah. Ampunlah dosa aku. Mintalah aku selamat akhirat. Perasaan dia memang lah. Kita faham lah. Kan? Goncangan. Di hujung-hujung rumah baru-baru dengar. Menyesal. Lepas tu dia pun nak selamat akhirat. Dan dia terima apa Quran kata. Selamat akhirat. Orang tua, warga rumah, baca tak boleh, menulis tak boleh. Tapi makna Quran dia dengar. Dia terima. Hak ni adalah kebenaran, dia kata. Lepas tu, hak yang dia boleh tinggal, dia tinggal. Sebab, bukan dia ni. Kalau lagu ni akhirat. Dan dia boleh selamat. Jadi, bila sebut jahil, bila sebut tahu, tahu standard mana selamat. Sekurang-kurang standard orang tua tu tak pernah. Kalau orang tua yang tak boleh baca, tak boleh nulis, warga rumah, boleh selamat dengan dengar, kita boleh baca, boleh nulis. Kan? Boleh baca, boleh nulis, boleh ngajar pula. Kalau tu tak selamat, kes lain. Kes lain. Kan? Kes lain. Dia ni warga rumah. Baca tak boleh, nulis tak boleh. Tapi bak tiba-tiba dengar makna Quran, dia terima. Ada orang ajar makna Quran kan dia. Dia terima. Hak yang dia boleh tinggal, dia tinggal. Hak yang dia tak mampu tinggal, dia minta ampun. Allah ampun dosa dia. Kesyukur dia. Sebab dia dapat menyelesaikan tanggungjawab sebagai hamba. Dengar wahyu Allah. Maksud Quran capai ke dia. Jadi Quran ni nak bagi kita faham. Bukan nak kita baca saja. Tidak. Dan suruh kita faham. Jadi kalau kita baca saja tak faham, jadi maksud Quran tak sampai kita. Masing-masing ni kena sebelum balik jumpa Allah ni, maksud Quran ni dia tu, dia tu. Nama kita ni Ahmad Razali bin Abdul Rahman ni, sampai tak maksud Quran ni kepada kita, kepada nama ni? Mu dengan Quran ni baca saja ke? Tak sampai maksud. Aku nak faham. Jadi kita dalam risiko duduk dalam keadaan bahaya lagi lah. Kan? Mana dia datang. Sekurang-kurangnya. Angguk tak bodoh. Angguk, faham, terima tu boleh selamat. Tapi target matlamat kita nak lebih lagi lah daurah ni. Kan? Pegang pen, tulis. Kan? Supaya kita boleh bimbing orang lain. Sekurangnya anak kita. Kan? Kita boleh ajak orang lain. Bila kita ni boleh, orang kata, oh boleh cakap ni, orang pun dapat hidayah. Oh lagu ni, kalau mengaji dapat lagu ni, kita nak. Orang pun nak mengaji juga. Bila nak mengaji juga, okay, dapat ilham daripada kita yang mengaji ni, pahala dapat kita. Kan? Kalau seorang dapat hidayah kerana kita mengaji, guru kita kata macam ada satu semakin besar akhir esok. Kaya kita. Satu orang boleh dapat hidayah kerana kita mengaji. Kita ni dalam keadaan kita mengaji, kita tak tahu, kita semangat. Kadang-kadang kita ajak mengaji tapi orang tak tersegi tak. Tapi kita ajak. Kadang-kadang kita tak ajak kawan ni, dia tengok kita tu semangat. Apa yang kita buat ni, dia dapat satu hidayah menyebabkan dia mengaji. Dapat pahala kita tak? Dapatlah. Apatah lagi kalau kita mengajar. Tak mengajar pun, dengan semangat kita, hei, kata, dia sebelum ni dia kata, dah pencet-pencet nak ngaji lagu ni, bukan dia. Bahak sedap lagu ni tak? Dah tua-tua lagu ni, nak mengaji lagu ni, bukan dia. Perkataan tu sedap, hujah tu. Tapi lama-lama, hei, duk lagu ni tak faham apa, bukan dia. Dia jadi bertukar ni. Kan? Lagu ni bila mengaji-ngaji sikit, dengar-dengar sikit, kita hurai sikit, hai bukan dia lagu ni, balik-balik kena mengaji lah, ubah-ubah fahaman. Dulu dia kata apa? Dulu kata pegang pen macam-macam, dia bukan dia. Letih dah kita, kan?
Okey, apa tu habis surah Al-Fatihah? Empat golongan tadi Ustaz. Ah, empat golongan. Ha? Yahudi, Yahudi, musyrikun. Biasa kita dengar Yahudi saja tak? Lepas tu satu lagi Nasrani. Bawah Yahudi ingat musyrikun. Bawah satu orang Nasrani munafikun. Jadi munafik ni cara nak bahas gini ke mana? Ngaji. Ngaji lah munafik. Ubat dia ngaji. Korang ambil tahu. Dalam surat banyak sahabat, kisah ngaji Nabi, hilang munafik dia. Jadi sahabat. Ada soalan? Kita asal berapa ni? 4? 4.5? Asal 4? 40? 40. Kita habis 4.5. Kita habis 4.5, kita masuk surah Al-Baqarah pula. Boleh? Dahlah 3 muka ni.